Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara, terkurung terhukum, hanya bertemankan sepi. Bisakah kau menghargai cintaku yang suci ini? Hai, ketemu lagi dengan Ayu Fikri di sini. Apa kabar kalian semuanya, para subreker aku dimanapun kalian berada, para peminat-peminat aku. Oh lo peminat-peminat, kalau kita udah bahas-bahas peminat nih, kita udah tahu nih ya arah-arah tujuan kita nih mau kemana nih. Pertama-tama kita absen dulu subreker-subreker aku yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Taiwan, mana lagi nih, Hong Kong, Arab Saudi. Yang pasti dimanapun kalian berada, aku yakin banget kalau hari ini kalian semuanya yang lagi nonton video ini, yang lagi ngeklik video ini pasti dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, tanpa kekurangan satu apapun. Kali ini kita akan melancong ke negeri tetangga. Kenapa? Karena lagu ini lagi hits banget di Indonesia. Tadi yang aku nyanyiin di awal tuh lagu Tiara. Dan lagu Tiara ini nih bener-bener gila loh, di trending-trending Indonesia tuh ada beberapa orang yang cover. Rata-rata semuanya masuk tangga trending Indonesia. Bener-bener kehebatan lagu Tiara ini, best aku bilang. Ini lagu Tiara bukan Tiara Andini ya. Judul lagunya Tiara, tajuknya Tiara. Penyanyinya tuh dari kumpulan Kris dari Malaysia. Nah, band ini nih, band Kris ini tuh tahunnya tuh 90-an sampai tahun 95-an. Album pertama Kris ini nih yang ada lagu Tiara ini benar-benar meletup banget, sampai penjualannya itu di atas 110 ribu kopi. Untuk tahun 90-an, angka segitu benar-benar fantastis banget sih. Dan ternyata terbukti kan, lagu itu sekarang ini tahun berapa nih? 2022. Di Indonesia nge-hits lagi. Dan pertama kali nih ya, kayaknya aku dengerinnya tuh di TikTok. Ih, ini lagu apa nih? Enak banget. Jujur aku nggak tahu Kris, jujur banget nih. Mungkin kalau band-band Malaysia kayak Axis, Slam, terus apa lagi ya? Ada banyak sih band-band Malaysia yang aku tahu. Cuma untuk Kris ini mungkin aku belum tahu saat itu. Jadi pas dengar lagu ini dinyanyiin sama Rafa Afar, wah ini enak banget nih lagunya. Ini single Rafa Afar atau apa nih? Akhirnya aku cari tahu dong lagu itu Tiara gitu kan. Browsing, ternyata lagu dari kumpulan Kris dari Malaysia. Sepertinya tahun-tahun, 2 tahun kebelakangan ini, lagu-lagu Malaysia mulai merajai lagi di Indonesia. Seperti tahun 90-an dulu, lagu-lagu band-band slow rock mulai di cover lagi sama anak-anak Indonesia. Rafa Afar ini salah satu penyanyi Indonesia yang mengcover lagu Tiara. Sebelum ini juga Rafa Afar tuh udah ngehits banget kan di Indonesia, nyanyiin lagu Cinta Sampai Mati. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa, dengan suaranya yang khas banget. Ya udahlah ya, langsung aja kita dengerin aja Rafa Afar coverin lagu Tiara. Starting pointnya udah enak banget. Ini aransemen yang dinyanyiin sama Rafa Afar sih beda banget sama originalnya. Kalau originalnya kan slow rock, tahun-tahun 90-an tuh memang zaman-zamannya slow rock banget gitu kan. Dan di sini Rafa Afar bikinnya kayak pop-pop Melayu gitu, lebih kekinian lah ya kalau aku bilang sih. Untuk tahun 2022 musik-musik kayak gini nih masuk banget. Ada cengkoknya. Kata
ada cengkok-cengkok manja dari Rafa Afar. Yang aku suka nih, Rafa Afar memang tipe suaranya tuh yang sederhana banget. Nggak dianeh-anehin suaranya. Lebih kayak lurus-lurus aja, ada cengkok-cengkok sedikit, tapi itu tuh yang bikin enaknya gitu, beda sama penyanyi-penyanyi yang lain. Tapi benar ya, notasi lagu ini enak banget. Kita nyata. Emang banyak cengkok-cengkok kan? Nyat kita. Kita. Menara gading. Ini betul deh. Ini nih, habis ini benar-benar bagian kayak gongnya di lagu ini, bomnya di lagu ini. Tapi tadi pas bagian yang gading, itu best sih. Cengkoknya enak banget. Ini rasanya enak banget, sumpah ini rasanya enak banget. Ini yang pertama kali aku denger nih, pas bagian ini. Jika kau bertemu aku begini, itu aku langsung, gila ini penyanyi rasanya enak banget. Sebelumnya aku gak tahu Rafa Afar yang nyanyiin kan. Biasanya kan jadi backsound-backsound doang tuh kalau di TikTok. Pas dengerin pertama kali itu langsung yang, gila ini rasanya best, aku bilang. Ini rasanya enak banget, beneran. Dan terbukti kan lagu ini benar-benar jadi hits banget pas bagian ininya nih. Ini lebih rasanya lebih enak nih. Kesederhanaan suara Rafa Afar di lagu ini bener-bener itu yang bikin enak, nggak perlu dianeh-anehin. Tapi rasanya sih aku bilang, anak ini lagu-lagu kayak gini tuh makanannya banget. Mendayu-mendayu lagu pop-pop Melayu udah makanan dia banget, dan rasa yang dikeluarin sama dia tuh 1000% kalau aku bilang bagian tadi tuh. Kalian bisa dengar kan suaranya kan lurus-lurus aja kan. Tiara, tadinya dapatkah kau merasakan? Oh tiara, pedinya. Lurus-lurus aja sebenarnya bisa kalau mau dianeh-anehin kan. Oh tiara, pedinya dapatkah kau merasakan? Kalau mau dianeh-anehin kan di bagian itu. Tapi Rafa Afar nyanyi lurus-lurus aja semuanya. Tapi itu yang aku bilangin tadi, kesederhanaannya yang bikin enak. Dan klipnya lumayan ya dibikin ya. Begini itu enak banget rasanya. Best. Rasanya best. Gila.
Kalau yang TikTok tuh bagiannya awal-awal tadi deh, yang kayaknya diambil bukan bagian yang ini deh. Iya benar. Nada-nada tingginya enak sih di bagian rekaman ini. Lagu ini bener-bener nembak-nembak nadanya tuh. Yang tadi aku bilang ya, notasi lagu ini tuh memang indah banget. Super-super indah kalau aku bilang notasinya tuh. Yang bikin kita tuh kayak terombang-ambing sama notasi lagunya, sama lirik lagunya. Ini kayak kalau Malaysia tuh memang rata-rata ya, nadanya tuh kalau mulainya tuh startnya tuh rendah, habis tuh bam, mereka ngeloncat nadanya tinggi banget. Kalau penyanyi Malaysia tuh range vokalnya tuh gak bisa main-main, harus yang range-nya tuh harus yang lebar, gak bisa yang biasa-biasa aja. Apalagi lagu-lagu kayak gini, kalau kita punya range vokal yang gak terlalu lebar mah mampus. Oke, ya, habis. Lagu viral, lagu yang lagi nge-hits banget saat ini. Satu bulan dikeluarkan oleh Rafa Alfar langsung mencapai 14M viewersnya. Benar-benar luar biasa banget ya. Kekuatan lagu ini, kekuatan penyanyi aslinya, kekuatan penyanyi covernya, kekuatan penulis lagunya atau pencipta lagunya, kekuatan arrangernya, semuanya gabung jadi satu nih. Jadi penontonnya sampai 14M. Ini semuanya satu kesatuan semuanya, dari pencinta Chrisnya. Juga pasti ada yang penasaran juga kan, ini lagu Tiara dibikin seperti apa nih sama Rafa Alfar gitu, penyanyi Indonesia ini. Dari orang-orang Malaysia pun pasti ramai juga yang ngeliat akhirnya gitu kan, penasaran nih lagunya dibikin seperti apa. Dan aku bilang sih, ini lagunya memang ya tergantung kuping kita ya. Kalau yang hobinya lagu-lagu rock gitu kan, kalau dengar lagu-lagu yang kok jadi kayak gini agak bertanya-tanya gitu kan. Tapi kalau buat anak-anak yang zaman sekarang, yang hobinya lagu-lagu yang mendayu-mendayu, hobinya lagu-lagu yang kayak dibikin slow, dibikin santai gitu, dibikin agak melayu-melayu gini, masuk banget ke kuping-kuping anak sekarang sih. Jadi sesuai selera kalian aja, mau yang versi rocknya, originalnya, atau versi yang seperti ini, Rafa Alfar ini. Tapi dua-duanya best kalau aku bilang. Sepertinya sampai di sini dulu video reaksi dari aku. Ini pertama kalinya aku ngereaksiin video Rafa Alfar. Sepertinya sampai di sini dulu video reaksian dari aku, reaksi videonya Rafa Alfar nyanyiin lagu Tiara dari Chrisya. Ini pertama kalinya aku ngereaksiin Rafa Alfar. Biarpun baru pertama kali aku ngereaksiin Rafa Alfar nih, aku udah sempat denger dan tahu lagu dia yang dulu-dulu tuh ya. Buat kalian semuanya yang lagi nonton video ini, yang baru datang nih, fans-fansnya Rafa Alfar, fansnya Chris, boleh dong mencet tombol subscribe yang ada di bawah. Karena masih banyak banget video-video yang bakal aku reaksiin ya. Buat kalian bisa komen di bawah, bang video ini dong bang, bang video ini dong bang, bang 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 bang. Insya Allah akan aku reaksiin ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.